Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di petang yang berkat ini, di petang yang mulia, di petang jemaah. Sama-sama kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala yang Maha Segala-gala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kerana kita diberi peluang baik di petang ini, boleh kita berjumpa, boleh kita bertemu mata, boleh kita silaturrahim, boleh kita berjamu, boleh kita segala-gala. Kebaikan di petang ini tidak ada nilainya yang kita nak beli, yang kita nak bayar, kecuali Allah Ta'ala lah yang membalahnya. Budi baik adik kakak di sini, juga penyumai-penyumai sebagai bui sumengi kepada kita, iaitu katanya daripada Malaysia. Maka itulah balasan Allah Ta'ala kepada siapa yang dia beri balah. Kebaikan yang hamba dia tu lakukan. Maka di petaning sikit sebanyak hamba nak beri pesan ni kepada adik kakak kita semua, termasuknya hamba sendiri sebagai mengingati diri hamba sendiri. Jadi kita sedia maklum, kita ni baru panah-panah ya. Allah Ta'ala uji kita dengan keadaan susah. Bahkan tak pernah jumpa lagi adik-adik baru ni. Kata nak banjir seperti sebagaimana tahun ni. Kita buat sedak kerana semua-semua tak ada karik kan. Kita dah ingat super semua lah. Tapi apa panggil silat jako kita pada tahun ni. Nyomari lebih. Hak kita dah jako-jako tu nyomari lebih. Sehingga boleh dikatakan 90%. Kita kawasan di Cawak Nara ni khususnya, iaitu dilandakan oleh banjir. Oleh banjir, oleh boh, air boh. Leh, air boh. Kita baru saja apa ni, lepasnya. Kain tu tak habis lagi dia basuh, leh, dengan air selup tu. Tu. Walau bagaimanapun, itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sini sekodaning ya. Allah Ta'ala turun hujan ya, hujan ni lembek ya. Dan orang plastik dia hujan dengan peluru, dia hujan dengan bau. Tak ada nak makan roti, tak ada nak makan demo. Anak-anak kecil mati berapa puluh ribu dah. Cuba tengok dah. Duk usung, duk kepang semua tu anak-anak hok mati belaka dah. Tapi kita ni banjir ya, sekadar air jelah. Tapi kau tak lari mampu. Air pun nampak lembek-lembek pun jangit. Tu nak rakyat kata. Nah. Tapi Alhamdulillah, tak ada kelimah lain yang kita kena kata Alhamdulillah so ya. Baik rupa tu rupa tak comel, rupa comel Alhamdulillah. Kerana dia daripada Allah Ta'ala. Dia daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji kita. Kerana tu ada rakyat dalam Quran dah. Bahawa uji Allah Ta'ala ni, dia mari dengan rupa molek, dengan rupa jahat. Tuhan katakan dalam Quran dia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri ni akan merasai mati belaka. Tiap-tiap orang ni kena jumpa dengan mati, nak lari tak leh. Tapi Tuhan kata belum nak mati, itu Tuhan kata wa nabluukum bisyarri wal khair. Sebelum mu nak mati ni Tuhan kata aku nak bala mung dulu. Sebelum mu nak mati ni aku nak bala, aku nak uji dulu. Maka uji Allah Ta'ala tu dua corak, dua bab. Bisyarri wal khair, uji Allah Ta'ala uji kita ni, satunya bisyar, dengan uji rupa hak kita tak kena. Syar mana kejahatan. Tuhan wi sakit, Tuhan wi demi, Tuhan wi sesak. Tu Tuhan wi tak jaya. Segala-gala hatu panggil ujian Tuhan.
Yang keduanya Tuhan kata wal khair, iaitu ujian Tuhan ni merupakan kebaikan. Tuhan uji juga kebaikan ni. Kita dah kata tak uji apa kebaikan Tuhan we kaya. Tuhan we kaya lah. Ha. Dalam tanya mah ni kita sore hok kaya. Duit ada ratus-ratus juta dalam bank. Kereta mewah tak ada kecek. Berapa puluh buah. Ha, harga juta saja. Tu pun uji ya Allah Ta'ala juga. Jangan dia kata tak uji. Bukan hak tu lebih berat lagi. Tuhan uji dengan keadaan comel ni kita banyak tak lepas. Banyak maipan. Banyaknya manusia lalai dengan Allah Ta'ala. Dan Tuhan uji dengan kejayaan. Tuhan we kaya. Tuhan we sehat. Tuhan we berjaya. Ah, ingat molek. Ingat molek. Tuhan uji tu eh. Mengkaya dah tengok katiklah. Orang lihat belakang lagu mana. Ada makan ke tak, puak-puak susah tu. Puak-puak kena uji macam tu tu. Ha, tu tu hai uji tu. Bila tu uji kaya, uji sehat, kita kena ingat, selalu ingat pada Allah Ta'ala. Ha, tu. Ha, ni uji ya Allah Ta'ala. Tu hai wi kaya, tu hai wi sehat, kita tak pernah demi, kita tak pernah sakit, tak pernah derita dalam hidup. Ha, itu adalah uji ya Allah Ta'ala juga. Ha, tu. Sebab tu kita kena sedar bahawasanya kita hidup di dunia ni tak lepas daripada dua tu. Dua tu, amal dalam uji, tok imej dalam uji, tok nebel dalam uji, naik dalam uji, semua dalam uji yang berlaku. Ha tu nak ya. Tak ada seorang habuk tak lepas uji. Tapi uji tu berbagai-bagai corak. Berbagai-bagai corak. Macam-macam corak uji yang Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena sedar hati kita selalu mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan uji dengan baik, alhamdulillah. Tuhan uji dengan jahat, alhamdulillah. Tak leh nak kata gapo kita. Pasal apa? Pasal kita hamba dia yo. Kita tak leh pilih. Dia bui gak ambil lah. Tu dia wi setara tu kalau wi sakit dak terbaring tah tikak. Jadi amapa? Nak kata gano? Lagu tu kita kena terima, kena terima. Ha ni keadaan kita hidup dunia kita kena faham. Ha itulah training nak cerita sikit sebanyak tentang keadaan hidup kita. Maka di bulan ni kita telah maklum bahawasanya dah esok esok ke lusa eh akan jumpalah dengan bulan Rajab. Dah dengan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ni kita telah maklum dah. Ambil di tu nenek kita hari tu sampai ke hari ni sebut kata bulan Rajab semua orang pakak gi ikut balasah ke masjid belako. Ha tu bila masuk bulan Rajab. Tapi learning tak ada gi mano. Masuk Rajab pun duk dalam rumah. Jamin dulu kalau masuk Rajab, Allah pakak bawa jamung, bawa jamung, bawa karok daunnya kering. Gimana? Kau tepi balasah-balasah sejik-sejik. Buat apa tu? Tu ime, tu khotik, tu bila baca Isra' dan Mi'raj. Baca Isra' dan Mi'raj. Haa, tu nak ayat kata. Baca Isra' dan Mi'raj. Di masa dulu nak ayat kata. Baca kitab. Malai pertama, malai kedua, malai ketiga, malai empat. Habis bulan. Bermolek kitab sebuah habis. Ambil di kulit, sapak kulit. Tu jamin dulu nak ayat tu. Ha tu. Tapi gilih. Malam ni tiga orang buat jendol. Malam esok tiga orang pula buat cacok. Malam lusa tiga orang pula buat lopak tiket. Lepas ni Isra' Mi'raj pun baru tak boleh makan dah jendol. Tak ada buat gapo sekarang. Ha tu dulu nak ayat. Buat. Ingat Isra' Mi'raj. Kerana apa? Kerana Isra' Mi'raj ni satu perkara yang besar untuk nak mengingati orang Islam. Kalau tak begitu dia hidup dalam lalai. Bukan kita hidup kelalaian banyak hari ni. Hidup di dalam kelalaian kita banyak. Pasal apa? Pasal kita hidup di hujung dunia ni. Kita hidup hari ni duduk di hujung dah. Kita di penghujung dunia dah hari ni.
Pasal apa kata penghujung? Kerana alamat-alamat kemat ni sudah muncul dah. Sudah zahir dah. Sudah tubik habis dah alamat-alamat kiamat. Maka duk tunggu kiamat dah kita ni. Lebih-lebih lagi ulama, para-para ulama semasa ni duk buat ramalai-ramalai. Duk tengok hadis-hadis Nabi bahawasanya peperangan Palestin ni adalah salah satu sebab nak munculnya Imam Mahdi setelah Yahudi hancur di Israel. Ha, kita tak tahu gapo lagi kita nak makan nasi sedap lagi. Dia mau terdajar tu baik dah duk terdajar buku nak makan nasi. Gitu kita. Tak ada bimbing gapo sekarang kita. Sepo bohninglah. Negai mari ha tergelar dalam ha siap dalam. Ha siap dalam aku siap lah ha peti sejuk ha mesin basuh bila jah ha terbau ha gitu. Ya kita sapat lutut dulu baru ha. Ha ni terperang orang Melayu kita. Hani nak royak kata sudah pun kita hidup di penghujung dunia. Ha, alamat kemak banyak sekali dah sudah pun jatuh dah. Di antaranya ya Nabi duk cerita alamat kiamat banyak sekali. Di akhir-akhir zaman Nabi kata umatku akan berbangga-bangga dengan masjid. Tuh di antara hadis. Ya tabaha bil masajidi dalam hadis kata. Umatku akan berbangga-bangga, bermegah-megah dengan masjid. Kita kecek bahasa kapung kata, akhir zaman Nabi kata umatku ni duk badu sejik. Bukan badu semayah. Badu sejik. Mak tengok hari ni sungguh tak sungguh. Sejik ni kata Allahu Akbar. Mozek nak buka lain pula dah punya kata. Baru ni wah gutung saling dah habis dekat berjuta. Lepas tu punya tanda wak menara pula. Allahu Akbar. Semaya dia ni orang tu. Ha tu nak royak tu. Nabi royak sendiri di akhir zaman. Dulu mah kita masjid buruk-buruk, masjid kayu ya. Ha bila bila sujud bunyi gugu. Pala lutut handah ke latar. Tak ada. Ha apa tu at-tahiyya sengek ya masjid. Ha tu nak royak zaman. Lo ning jangan bersinabat nah hari ni. Tambah serambi juga. Hak tu timbah tambah sayap, hak ni tambah serambi, hak ni buh kasap sini. Takut piah tu ni. Semaya tak ada, tak ada. Hak buat sejik tak ada gigi. Hak buat sejik tak ada gigi. Hani nak ayat tahari Nabi kata, dia tambah. Dia kena kopi, bakal ada kecehan sejik. Hak ni ayat tahu, masjid kawal lah. Tu bunyi kata nak buah gutung buat baru tu. Nak cari duit ke mana tau. Tengok. Hak ni royak tu orang nak kawin. Wak dah kutu baru ni wak sitong. Cayuk air mah oh molek. Dia mau duk bukit ni nampak sina masjid kawin. Lepas tu nak buat nara pula tu. Iya ni ni. Haa pakat duk kecek. Mu duk bangga masjid. Mu aku bangga masjid ku. Haa tu yatabaha bil masajidi. Haa tu akhir zamir. Pakat dah tak? Belana-lana duk kecek. Haa buku semaya tak ada kecek. Dia mau tak ada game mari dulu. Orang ngajar royak gapo eh? Doa mana kamu? Ah, siap tak ada pergi 2 minggu dah. Tak ada kecek tu. Nyak. Ha, hani nak royak tu. Hak last kali Nabi kata gapo? Akhir zaman sebagai alamat kiamat. Tidak ada tu imej nak wak imej semaya. Allah ni dahsyat sungguhlah. Tak ada tu imej Nabi kata nak wak imej semaya alamat kiamat. Bila semaya tidak ada tu imej yang dilatihkan oleh majlis agama Islam, maka tak ada lah tu imej nak semaya. Orang nak semaya mari ramai dah. 7-18 orang, 20 orang dah. Tapi tu imej tak mari, sakit gigi ke sakit perut tak tahu. Tak ada nak ambil dalam ramai-ramai tu jadi tu imej tak pandai. Ni Nabi kata. Akhir zaman tak ada tu imej nak waktu imej semaya. Ha tu tengok. Pahlawan ni boleh berlaku dah ni. Ni. Amor dah berasa berlaku dah. Bila nak pergi semaya subuh, Tok Imeh tak mari. Bila Tok Imeh tak mari, mu hangguk, kau hangguk. Dua hari nak cerah dah ni. Dia kata, dia mu. Aku tak boleh, aku tak boleh. Aku tak boleh, aku tak boleh. Aku tak boleh, aku tak boleh. Demo, demo.